saat setelah kita melakukan simulasi, tiba-tiba tim mendapat informasi bahwa ini Nita udah selesai nih di kantornya dan dia mau pulang. Akhirnya kita pun hektik waktu itu di venue pelamaran, masing-masing tim udah masuk dalam mobilnya, dan saya berusaha mengingatkan kepada mereka semua yang akan melakukan drama penculikan untuk tetap melakukan apa ya, tetap melakukan acting pada saat nantinya, terutama tim yang terlibat di dalamnya, supaya ini semua benar-benar sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Setelah teman-teman yang akan melakukan drama penculikan berangkat untuk menjemput Nita, tiba-tiba Nita telpon. Dan entah kenapa, saya juga nggak ngerti ini ada miskoordinasi dari mana, tiba-tiba Nita tahu bahwa tempat yang akan dituju adalah Segara Ancol. Saya kan kaget, aduh. Jadi dia telpon, dia di mana, gue keceplosan bilang Ancol, gue bilang gitu. Sana tuh nasib Karena dia cuman istilahnya izin kamu di mana gitu. Aku tuh nanggapnya udah langsung bilang tempat saya yang sekarang itu gitu. Jadi aduh. Yaudah, gua balas apa nih? Ya gitu. Ya siap. Ayo udah dulu. Ya siap ya. Biar dia tenang. Dia iya. Siap. Ini belum apa-apa nih, tuh udah tahu venue pelamaran itu, tapi ternyata Nando ngasih alasan bahwa ada acara temennya di tempat tersebut. Jadi ya, saya hanya berharap tim yang akan memberi kejutan untuk kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Mulai tenang ketika si Nitanya udah naik di mobil gitu. Takutnya nanti nggak jadi, ya kan? Udah dijemput, ya kan? Nggak jadi, dua mobil lagi. Saya mendapatkan info, tim sudah berhasil dalam tanda kutip menculik Nita. Setelah mencoba kabur dan berhasil ditangkap oleh tim yang menyamar sebagai penculik, Nita akhirnya berhasil dibawa ke venue pelamaran. Perasaan saya sehat. Awalnya sih nggak nervous gitu kan, nggak apa. Terakhir ketika udah dengar suara hati ngomong ini udah dia udah di depan ini. Target masuk. Jangan masuk ayo. Nita dan tim penculik pun datang. Akhirnya saya langsung menginstruksikan kamu untuk ngumpet di bawah meja. Udah
5 tahun kita pacaran. Udah lama banget. Tapi ngerasa bahwa kalau kita masih serasa kayak 5 hari dan 5 tahun itu sih lama banget ya kita jalani hubungan, banyak duka dan suka. Ya seperti emang sih seperti kredit mobil, tapi cinta aku gak akan pernah habis-habisnya buat kamu Bi. Jadi sama ini aku mengungkapkan, will you marry me baby. There's nothing more that I would have that I could need, 'cause having this means that I got it all. When jadi dalam penculikannya adalah ini. Selamat ya. Terima. Ini buat minta. You've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let. Perasaannya sebel banget, kesel, nyebelin, maksa banget. Pokoknya kalau bisa hari ini dicemplungin, dicemplungin. Nggak kebayang sih dia punya surprise kayak gini. Soalnya dia bukan tipe orang yang romantis. Tidak ada satupun kebahagiaan dalam hidup kecuali mencintai dan dicintai. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@media.co.id, karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Kamu hari ini belum telepon-telepon lagi sama dia? Belum, justru itu. Bingung ini, ditelepon juga dari tadi, dari pagi nggak diangkat sih. Dia tuh kalau lagi marah tuh diem, ngediemin sampai beberapa hari. Nggak sih, gue yakin sih pasti dia ada di dalam sebenarnya, cuman nggak mau ketemu gue gitu. Dicobain sih, cuman nggak janji. Itu kan emang keras kepala ya. Aslinya sumpah panas, keringetan. Emang sih ada lubang udara, tapi kan wah agak pengap gitu, gelap ya. Kamu tuh bukan orang yang romantis, aku tahu. Aku juga nggak ada perasaan apapun.